perkenalkan diri saya, nama saya Kusuma Irawan, saya dari Universitas Jambi, Fakultas FK dan Prodi Forecast. Forecast itu pendidikan olahraga dan kesehatan. Dan saya bersama teman saya. Saya berpikir kebanyakan. Ya, di sini saya ini interview Bang Albert nih. Sebagai pekerjaannya bisa dibilang, mohon maaf nih, kerjaannya tuh sebutannya gigolo. Kalau di sini gigolo itu kayak sebagai lagi-lagi penghibur, hibur di karaoke dan sebagainya lah. Nah, lebih banyaknya lebih baik gitu, kita tanya langsung aja ke Bang Albert. Jadi Bang, pekerjaan Abang ini gimana sih gitu Bang? Itu kerjaan saya tuh tante gitu sih. Karena saya masih muda juga kan. Jadi Bang, biasanya kalau saya tahu nih dengan cerita dari teman dari orang lain nih, itu tuh Abang kayak nanti arisan gitu ya? Gua sih nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mikirin siapa sih itu. Salah nyingkup siapa sih? Gak apa-apa dong. Jadi tuh seharian yang banyak duitnya gitu sih, kebanyakan. Itu biasanya kalau semalam atau satu perempuan tuh berapa gitu, boleh tuh gak tahu untuk penghasilan? Tergantung sih, kalau cuma diajak jalan aja mungkin bisa sampai 200-300an lah jalan. Belum makan dia yang bayarin sih. Jadi itu maksud dan Abang nih kayak bukan untuk menghibur, sebagai teman di ranjang aja ya Bang ya? Enggak juga sih, tergantung pelanggannya. Tergantung pelanggannya mau apa gitu. Manager yang kitchen sih. Oh, jadi Abang tergantung permintaan dari itu. Tapi ini Abang nih kerja di sini nih sudah berapa lama gitu? Kalau kerja sebagai ini nih, jadi mungkin 2 tahunan lah. Tapi ya gitu aja sih. Sebenarnya umur Abang ini berapa nih Bang? Umur saya tuh 20-an. Berarti dari Abang 18 tahun gitu? Iya. Tampang saya kan mendukung gitu. Oh iya, boleh. Siap. Boleh juga sih, emang Abang penting sih. Kalau saya cewek pun kelepuk-kelepuk sih Bang. Nah, jadi tuh Bang, dipandang dengan orang tuh gimana sih Bang? Perasaan Abang jalan gitu kan, karena katanya Abang jalan tuh sama tante gitu. Karena Abang tuh masih muda tuh lah tuh Bang. Apakah orang banyak tahu tentang kerjaan Abang? Kalau saya sih nggak terlalu gitu ya, mikirin apa kata orang gitu. Misalnya, memang kerjaan saya seperti ini tuh. Saya pun kenalan di sini pun sedikit karena saya dulunya di Jakarta gitu. Oh, di gitu. Soalnya di Jakarta itu kan banyak juga tuh yang seperti ini. Jadi ada teman-teman yang juga yang seperti ini juga. Berarti banyak tuh. Banyak lah. Ya. Tapi kalau di Jambi ini kayaknya masih kurang. Kayak berapa orang sih? Ada sih teman-teman yang kayak gini juga,
Jadi itu kenapa sih abang gak, kenapa nggak masih muda bang, kerja yang lain gitu? Pengaruh faktor lingkungan kali ya, lingkungan saya dari dulu kayak ya teks saya gitu, ya kayak terlalu bebas sih, free gitu. Sebelumnya keluarga abang ini baik-baik aja atau gimana? Kalau keluarga sih untuk hubungan keluarga gitu kan privasi ya. Oh iya, karena kan yang keluarga, tapi maaf adalah tapi keluarga saya dari orang kaya juga kok. Tapi gara-gara broken home lah dibilang. Oh, broken. Melampiaskan dia ya, melampiaskan ke hati gaya seneng-seneng aja, gak mau berurusan dengan keluarga juga, keluarga itu pun gak tahu juga kan ini. Itu biasanya kalau abang dipanggil tuh bang, ditelepon secara pribadi atau ada perantaraan? Kalau saya sih ke pribadi aja, soalnya ada teman-teman kayak gitu kan banyak apa ya namanya dia kenal tahu lah kan sama juga kan. Jadi kalau pribadi itu bang gimana tuh bang untuk mendapatkan pelanggan itu langsung atau pelanggan yang lama atau kalau yang baru gitu nah itu gimana ngabarin abang kan privasi lah tuh kalau nomor telepon atau apa kan bang. Ya itu dari saya dari abang iya baru temen gitu itu. Ya gak ada promosi cuy gua. Abang kalau penghasilan semalam gitu semalam tergantung ya tergantung tadi sih sampai kadang-kadang sih bisa lah jutaan lagi dapet yang emang dari kaya banget ya. Berapa pelanggan itu? Satu pelanggan bisa juta juga sih. Oh jadi itu berarti simpanan gitu ya? Bisa dibilang gitu sih simpanan. Itu ada nggak uang anggota DPR atau yang kayak pemerintah gitu atau pengusaha banyak dari mana gitu? Saya sih nggak tahu juga pasti ya soalnya saya nggak terlalu mikirin situ-situ ya dapat kolingan pada hari itu ya kita bisa lebih untuk acara-acara acara-acara besar juga sih ya acara apa gitu lah. Lu ada yang mau ditanyain lagi? Cukup ya ya kami akhiri sampai sini untuk ke abang Albert hasilnya seperti itu, kerjanya gitu. Emang tapi mungkin kalian kalau mau itu gini-gini juga bisa tuh. Aduh, enggak bang. Mungkin nanti lah bang. Banyak duit loh. Kami yang lurus aja lah, bang. Bukan yang maksudnya kayak gitu bang ya. Kalian nolak dan. Jadi kami akhiri sampai sini untuk interview dari bang Albert ini. Ya, ya mungkin pekerjaan dia nggak tahu lah kalau di mata orang lain atau enggaknya ada hal positif dan negatif juga ya, tapi kebanyakan negatif sih. Untuk kalian jangan coba-coba soalnya ini nih kayak hanya pelampiasan, mungkin kedepannya saya akan berubah gitu. Waduh ya, kasihan bang. Kasihan juga orang tua kan ya, tetap lah pikirin orang tua itu. Ya itulah itu pesan dari Bang Albert. Ada positifnya juga. Situ ya. Ya gitu ya bos ini ya. Bang ya masih dia. Ini Bang Albert mikirin orang tua juga ternyata, boy. Kalian jangan ngomong orang tua lah. Dia kita kirim sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.